السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي علمنا بالقرآن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد jamaah yang dirumut Allah SWT pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang seputar Al-Quran bahwa Al-Quran ini bisa dibuktikan secara dalil akli adalah kalamullah ya. dia adalah berasal dari Allah SWT baik Lockdown, wa maknan baik isi kandungannya maupun lafadznya oleh karena itu eh, Al-Qur'an ini tidak boleh diubah ya sekalipun misalnya satu kata itu memiliki makna yang sama muradif ya misalnya ada kata kita kitabu la roiba misalnya kata roiba itu tidak boleh diubah misalnya dengan kata syakka la syakka fi sekalipun secara bahasa kata roiba atau syakka ini memiliki makna yang sama karena Al-Quran ini adalah e, dari Allah SWT baik maknan wallof baik maknanya kandungan isinya maupun lawdonnya, lafadznya redaksional bahasanya dalam hal ini rasulullah hanya membacakan ayat selu idza idatutsla alaihi ayatuna jadi nabi itu posisinya hanya menerima lalu membacakan ayat yang diterima oleh allah swt tanpa menambah mengurang atau merubah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu taala, kita akan membahas eh, hal yang lain masih berkaitan dengan kitab suci ini. Al-Qur'anu wal kutubul munazzalatus sabiqah. Al-Qur'anu wal kutubul munazzalah as-sabiqah. Al-Quran dan Al-Kutub Kitab-kitab Al-Munazzalah yang diturunkan As-Sabiqah yang sebelumnya Kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya Bisa Al-Munazzalah, bisa juga Al-Munzalah Al-Imanu bil-Kutubil Munzalat As-Sabiqah bil dalilin Naklih Nah, ini yang penting. Jadi, kalau dalil iman kepada Al-Quran itu dalilnya adalah dalil akli. Jadi, proses mengimaninya ya, harus uh, ini harus dipahami. Proses mengimaninya, ya, mengimani Al-Quran itu dalilnya adalah dalil akli. Ya. Uh, membuktikan bahwa ini adalah kalamullah. Itu dalilnya dalil akli Kenapa menggunakan dalil akli Seperti yang sudah pernah saya sampaikan Bahwa akal itu Bisa digunakan Dalam perkara Yang dapat diindra Maksus Perkara yang Gairu maksus yang tidak bisa diindra Akal tidak Bisa digunakan nah, Jadi kayak Ini adalah Botol Isinya air Kita mengatakan ini botol Isinya air, ini berdasarkan akal Dan ini bisa dikatakan Pasti benar, karena apa? Karena maksus Bisa diindra oleh Akal manusia, oleh manusia tadi Bedahannya Dengan perkaranya itu Tidak e, terindra Katakanlah misalnya ini Ini Meskipun jadi ini botol ini dengan akal kita kita bisa memastikan ada produsennya, ada pembuatnya, itu pasti. Sebab tidak mungkin ada sesuatu tanpa ada yang mengadakan. Nah, tetapi di mana pabriknya? Berapa orang yang mengerjakan di sana? Ya. Berapa jumlahnya dan seterusnya akal tidak? Akal kita sekarang di sini tidak bisa memutuskannya. Kenapa? Karena pabriknya tadi tidak bisa diindra oleh kita di sini. Yeah. Nah, ini bedanya nanti. Kalau kita mengimani Quran, maka Quran ini bisa kita baca, bisa kita dengarkan. Nah kita baca, kita dengarkan Ini artinya Al-Quran itu maksus Bisa diindra ya. Lalu ketika diindra itu Kita gunakan kemarin ya. Apakah Al-Quran itu Diciptakan, dibuat oleh orang Arab Apakah Al-Quran itu dibuat oleh Rasulullah SAW Apakah berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala? Maka kita sudah bahas bahwa Al-Quran itu Bukan dari orang Arab bukan dari Rasulullah Kalau dua kemungkinan ini sudah pasti salah Maka berarti kemungkinan yang ketiga adalah kemungkinan yang pasti benar yakni Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi proses mengimaninya itu dengan menggunakan akal tadi Ini namanya dalil akli Nah sekarang berbeda hanya dengan Al-Qutubus Sabiqah Kitab-kitab sebelumnya Ya, sebelum Al-Quran Ini dalilnya bukan menggunakan ad-dalilul akli tetapi ad-dalilun nakli. Dalilnya adalah dalil nakli. Jadi maksudnya gini, kita ini beriman bahwa ada kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebelum Al-Qur'an namanya Taurat. Keimanan kita itu tidak berdasarkan setelah kita melihat Taurat. Ada yang pernah lihat Taurat? Eh? Ada? Keimanan kita, kita mengimani ada kitab yang bernama Zebur. Yang diturun Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapa? Daud. Keimanan ini tidak didasarkan oleh dalil akli. Kenapa? karena tidak kita lihat sendiri. Jadi kita meyakini ini bukan berdasarkan apa yang kita lihat sendiri. Tapi berdasarkan nakli. Nakli itu apa? Berita, informasi, riwayat. Itu namanya nakli. Nah memang seperti yang pernah saya sampaikan, namanya keyakinan atau pengetahuan kita terhadap sesuatu itu, memang tidak semua dihasilkan dari apa yang diindra oleh manusia tetapi bisa melalui berita misalnya contoh Indonesia pernah dijajah Belanda betul ada yang lihat Belanda di sini <tuh, ada. <tuh, ada. <tuh, ada mungkin yang sudah sepuh tapi yakin Bapak yang ada di sini saya kira hanya satu dua saja yang pernah melihatnya kita gitu? apa artinya kita yakin Belanda itu ada karena ada berita Beritanya mencapai mutawatir, karena apa? Karena yang memberitakan banyak orang tidak mungkin salah, karena banyaknya orang yang memberitakan bahwa Belanda itu pernah menjajah Indonesia. Pengetahuan ini, keyakinan ini tidak, tidak dihasilkan dari penglihatan langsung mata kita, pendengaran langsung telinga kita, tapi berdasarkan informasi. Nah demikian juga tadi saya katakan kita ini meyakini adanya zabur adanya apa namanya Taurat adanya Injil itu semua tidak didasarkan kepada pengamatan langsung pendengaran langsung kita penglihatan kita tidak menggunakan dalil akli tidak tetapi berdasarkan dalil nakli berita informasi bahwa ada ayat bahwa ada kitab tetap sebelum Al-Quran. Nah dalil naklinya apa? Dalil naklinya adalah Al-Quran. Yang Al-Quran ini dipastikan awalnya adalah dengan menggunakan dalil nakl, dalil akli gitu. Nah al-imanu bil kutubil munzalatis sabiqah bid dalilin nakli Maka iman pada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya itu didasarkan kepada dalil nakli, yakni dalakir itu apa ay al Qurani was Sunnatil Mutawatiroh, al Quran dan Sunnah atau hadis Mutawatiroh. Maka fma alimna al fma alimna al hu minhu tafsilan. Wajabal bihi. Maka apa yang kita ketahui dari e, kitab tersebut Dari dalil nakli itu Tafsilan secara terperinci Wajabal imanubihi Wajib untuk beriman kepadanya Tafsilan secara terperinci juga Wama Minha, mujmalan, dan apa yang e, dari kitab-kitab itu diturunkan secara mujmal, secara global, wajabal iman, bihi ijmalan, maka wajib untuk beriman kepadanya secara global juga, mujmalan. Nah ini contohnya ini, ya yang yang terperinci kayak apa? al kutubul lati Ah, laman fil quran Kitab-kitab yang Allah beritakan kepada kita, e, mengenai kitab tersebut, dalam Al-Qur'an, misalnya, At-Taurah. al anzalahu Allahu 'ala Musa yang diturunkan tauran Allah At-Taur'an, misalnya, at wa katabna law fi alwahim min kulli <Suluh> shay'in mauidatow wa tafsilal likulli shay' dan kami tulis untuk Musa fil alwahim min kulli shay' dalam lembaran-lembaran dari segala sesuatu yang itu mauidatow wa tafsila ya wa tafsilal likulli shay' itu sebagai mauidah sebagai Nasihat Dan itu ada rincian terhadap segala sesuatu Dalam tafsir sebutkan Yuridut Taurah Yang dimaksudkan itu adalah At-Taurah Nah kata Taurah ini Ditemukan di dalam ayat-ayat yang lain Yang sangat banyak Yang menunjukkan bahwa Ada kitab yang Allah turunkan Kepada Musa Namanya Tau Taurah Maka kita beriman imannya kita kepada Taurat ini karena ada berita di dalam Al-Quran nah ini diantara juga ayatnya kemudian yang kedua ada namanya kitab Injil Al-Injil Al-Ladhi Allah Ala Isa jadi Injil yang Allah turunkan kepada e, Isa Qala Ta'ala Allah SWT berfirman setelah mereka mengikuti mereka itu ada Isa yang Isa itu musaddiqan lima baina yadaihi dia ini membenarkan terhadap apa yang ada di hadapannya minat Taurah berupa Taurah. Jadi Isa ini membenarkan Taurat. Ada kata Taurah ini, ya. Wa atainahul Injil dan kami berikan kepada Isa berupa Injil. Injil kitab yang Allah turunkan kepada Isa. Nah, kita beriman kepada Injil bukan karena melihat Injil. Tetapi kita beriman karena Injil ini diberitakan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah ayat 46. Jadi dengan ayat ini secara jelas tegas menyebutkan wa injil kami turunkan kepadanya kepada Isa itu adalah Injil. Demikian juga Allah turunkan kitab bernama Zabur. Yang Zabur itu alladzi anzalahu Allahu ala Daud. Injil Zabur itu adalah kitab yang Allah turunkan kepada Daud. Qala ta'ala wa sallallahu berfirman wa atainad Daud Zabura. wa dan kami berikan kepada Daud itu zaburo kitab zabur jadi kita sekali lagi saya katakan kita beriman kepada kitab zabur bukan karena kita pernah melihatnya ya tetapi didasarkan kepada berita dalil nakli yang ada di dalam Al-Quran yang memberitakan kepada kita ada sebuah kitab bernama Zabur. Ada juga suhuf Ibrahim wa Musa alaihi wassalam alaihi wassalam qala ta'ala ya suhuf lembaran-lembaran yang diberikan kepada Ibrahim dan Musa sebagaimana yang firman Allah Subhanahu wa ta'ala Inna hadza arfis-suhumin huna suhuf Ibrahim wa Musa Sesungguhnya itu semua sudah ada dalam suhuf yang terdahulu. Apa itu suhuf Ibrahim wa Musa? Suhufnya Ibrahim dan Musa. Ya, ini adalah ayat-ayat yang ini diantaranya saja ayat-ayat yang memberitakan kepada kita adanya kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ya. Nah Al-Quran itu membenarkan tadi, jadi Al-Quran ini juga membenarkan secara jelas kitab-kitab yang Allah turunkan tadi. Al-Qur'anu lamma taqaddamahu min kutubillah musaddiqun lamma taqaddamahu lima taqaddamahu min kutubillah ya Al-Qur'an ya itu me, apa ini me, sebagaimana kitab-kitab yang terdahulu itu dia membenarkan kitab-kitab sebelum sebelumnya dari kitab-kitab Allah

apa-apa yang ada di hadapan wa anzalat tawrah bainadaihi wa anzalat tawrat wal injil. Diberitakan juga bahwa Allah ini membenar menurunkan kitab namanya Taurat dan Injil. Min qablu sebelumnya yang isinya sama Taurat dan Injil itu adalah hudal linnas menjadi petunjuk bagi manusia hudal linnas wa qala ta'ala hadha kitabun anzalnahu mubarakum musaddiqul ladhi bayna yadayh ini adalah kitab yang kami turunkan kepadanya kepada Rasulullah Mubarakum musaddiqul ladhi bayna yadayh yang memberikan berkah dan membenarkan apa-apa yang ada sebelumnya ya qala dal Allah berfirman wama kana hadzal qur'anu ayuftara min durillahi walakin dustin allazi bainaydayi watawsilal kitab dan alquran itu bukanlah dibuat-buat ayyuf taro min selain Allah SWT namun dia adalah Tasdik, dia membenarkan alladhi wa kitab dia membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan memerinci kitab-kitab itu jamaah yang dinut Allah SWT dari apa yang ter kita jelaskan tadi itu menjadi jelas benar bahwa keimanan kita kepada kitab-kitab sebelumnya itu bukan karena melihat kitab-kitab itu, tapi semata-mata karena diberitakan oleh Allah SWT. taala ada Allah pernah menurunkan kitab-kitab sebelumnya yang isinya juga sama hudal linas isi dalam pengertian secara umum ya, bukan rincian ibadah. Intinya adalah memberikan petunjuk buat manusia musaddiqal linnas hudal isinya mengajak kepada tauhid isinya mengajak kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala nah ini posisinya ayo saya lanjutkan lagi biar lebih lebih jelas ya nah ini penting kalimat berikutnya ini ya Anna Taurat wal Injil Al fi wa al -nasar al qad wat wat Jadi kalau Taurat dan Injil yang ada di tangan orang Yahudi dan Nasrani sekarang itu qad dakhalahuma Dia sudah masuk Ya, merasuk masuk ke pada keduanya adanya takrif penyimpangan, watabdil perubahan, watabdil penggantian, watagir perubahan. Jadi dengan kata lain, eh, kitab yang dipegang oleh orang Nasrani Yahudi sekarang berupa Taurat wal Injil, kalau orang Nasrani itu menyebut Taurat itu dengan apa? perjanjian lama Loh yang mereka menyebut Injil dengan sebutan perjanjian baru ya. Nah tetapi tadi sekali lagi kita mengimani ini bukan karena setelah kita melihat Taurat dan Injil yang dipegang oleh orang Yahudi Nasrani Bahkan sebaliknya Taurat yang dan Injil yang mereka pegang itu sudah ada tahrif ada penyimpangan ada tabdil penggantian ada taghir ada perubahan dari mana kita tahu karena Al-Qur'an sendiri memberitakan qala ta'ala wa minal ladzina hadu sam'un lil kadhib ni liqaumin akharin lam ya'tu kayuharrifunal kalim يهرفون الكلم من بعد موضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاخذروه وقال تعالى من الذين هادوا يهرفون الكلمة عن موضعه وقال تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة البغضاء إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون Ya ahlal kitab Kaj jaiakum Rasuluna لَكُمْ Lakum مِمَّا Mimma Kathiran mimma Kuntum tukfuna Minal kitab Ini adalah Di antara dalil-dalil Dalam Al-Quran Yang menunjukkan kepada kita Semua bahwa Taurat dan Injil yang dipegang oleh orang Yahudi Nasrani itu sudah tidak otentik, sudah tidak asli. Karena apa? Karena ada itu nih. Wa minalladzina hadu di antara orang-orang Yahudi samauna lil kadmisammauna li qaumin akharin. Mereka ini adalah orang-orang yang banyak mendengarkan kedustaan, mendengarkan kaum orang kaum lain. Lam yatuka yang mereka itu tidak datang kepada kamu. Lalu mereka dikatakan apa orang Yahudi itu? <tik> nah, ini. Mereka melakukan takrif, melakukan penyimpangan kalimat-kalimat dari tempatnya. Ini dalam beberapa tafsir disebutkan, ini kan surat Al-Ma'idah ayat 41. dijelaskan tafsir misalnya, ya, eh, di dalam Taurat yang asli itu disebutkan bahwa kalau ada orang laki-laki dan perempuan itu melakukan zina, harus dirajam tapi kemudian diubah oleh mereka ya e, jadi yang melakukan itu cuma dicoreng-moreng wajahnya lalu kemudian dikelilingkan jadi ini merubah ya. ini contoh demikian juga ayat yang lain tadi Nah, <tuh> dari sebagian orang-orang Yahudi mereka itu melakukan takhrif, melakukan penyimbangan dari kalimat-kalimat dari asalnya. Bukan hanya orang Yahudi bahkan juga disebutkan wa minal ladzina qalu inna nasara khadna mitsaqahum fanasu haddam mimma nah ini sebagian orang-orang yang mengatakan nasran itu yang mereka mengatakan akhadna mitsaqahum ya. kami mengambil misak sumpah perjanjian mereka tapi fanasu hadam mimma mereka melupakan bagian-bagian yang telah disebutkan kepada mereka jadi ayat-ayat inilah yang kemudian menunjukkan adanya takhrif tabdil wa Nah, langsung aja supaya tidak. Wa mimma yadullu ala takhrifihi wa tabdilihi ma fihi min tanakudin wa ma fihi min wasfin la yaliqu billahi wala bi anbiya'ihi. Di antara eh uh, hal yang menunjukkan adanya takhrif, penyimpangan wa tabdilan perubahan mafihi pada kitab kitab tersebut itu adalah adanya mintanakudin, adanya tanakut, adanya uh, kontradiksi. Jadi kalau kemarin itu disebutkan kalau dari selain Allah itu hampir bisa dipastikan akan ada kontradiksi. Ya di situ ada kontradiksi. Bahkan wama fihi min wasfin di sana ada sifat-sifat yang layali kubillah yang tidak layak dilekatkan kepada Allah. Walabi ambiyahi tidak juga kepada nabi-nabinya. Ini langsung saya berikan contoh. Contoh misalnya. Bayan al-Quranul Karimu min al-masail kubro al-latih khalafu fiha al-haqo wa khalafu fiha. Al-Quran misalnya menjelaskan berbagai masalah-masalah besar yang mereka itu telah menyimpang dari kebenaran dan berselisih tentangnya. Contoh, wa qaulihim inna qatalna al-masih Isa ibn Maryam rasulullah rasulullah wa ma qataluhu wa ma sanabuhu walakin subbihalahum ini contohnya. Dan ucapan mereka, Inna kotal Dan ucapan mereka yang mengatakan kami telah membunuh, ya, Isa bin Maryam. Mereka mengatakan telah membunuh Isa bin Maryam. dan salibnya ya Padahal wama kotaluhu, wa ma tidaklah mereka membunuh Isa wa ma tidak pula menyalib Isa. Walakin subbiha lahum. namun itu yang diserupakan kepada mereka. Jadi jamaah yang dari Allah SWT ada tentang kejadian ini ditulis di dalam kitab-kitab Injil mereka. Di dalam kitab perjanjian baru. Mereka meyakini dari kitab-kitab itu bahwa Isa dibunuh. Lalu kemudian Isa disalib ya setelah itu mati sehingga ada hari apa wafatnya Yesus Kristus dirayakan apa itu ya lalu setelah beberapa hari kemudian bangkit hidup lagi jadi Tuhan itu menurut mereka kalau mereka katakan Tuhan Tuhan itu sempat mati dan kemudian bisa hidup lagi ya Walakin subbihalhum. Jadi Al-Qur'an itu membantah bahwa yang benar itu bukan yang mereka bunuh dan mereka salib itu bukanlah Nabi Isa. Yang benar adalah walakin subbihalhum, orang yang diserupakan kepada mereka. Jadi itu ada dua 12 muridnya Nabi Isa. Lalu kemudian salah seorang di antara mereka diserupakan wajahnya dengan wajah Isa. Dan Isa di apa ini? Dinaikkan oleh Allah SWT ke atas, ke langit sana. Sehingga ketika pasukan Romawi itu mengepung rumah di mana Isa dan para muridnya itu di rumah itu, mereka mendapati tinggal 12 orang. Padahal sebelumnya di dalam rumah itu ada Isa beserta 12 orang muridnya, yang berarti ada 13 orang. Begitu mereka ngedrop ya rumah, lalu kemudian tidak ada yang ada tinggal 12 orang. Nah setelah 12 orang itu ada di antara mereka yang diserupakan wajahnya, persis seperti Isa. Tapi wajahnya saja, tubuhnya tidak seperti tubuh Isa. Jadi tubuhnya asli mereka, Tulis asli dia. Nah, ini jelas e, berbeda dengan dalam Kitab mereka. Nah, jadi ini termasuk yang Kholafu fi halhakku. Padahal istilahnya gitu, ini doktrin yang sangat fundamental e, dalam ajaran Asrani. Ya ini Yesus itu menurut mereka adalah anak Tuhan Dikirim ke dunia Untuk disalib Dan dibunuh Dibunuh dan disalib Kata mereka dalam rangka Untuk menebus dosa Manusia Jadi ini termasuk Keyakinan fundamental mereka Tapi itu justru Dibantah oleh Al-Quran itu berarti Tidak mungkin Injil itu berkata begitu Demikian juga waqauluhu ta'ala firullah ta'ala waqaulihi ta'ala laqad kafara alladhina qalu inna huwal masih ibnu maryam dan sungguh telah kafirlah orang telah kafirlah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah al-masih ibnu maryam waqaulihi ta'ala demikian juga firman Allah Taala laqad kafara alladziina qalu innallaha salisun salasa sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah salisun salasa salah satu dari tiga oknum Tuhan jadi mereka punya keyakinan ya yang mereka dasarkan dalam uh, kitab mereka bahwa Tuhan itu ada tiga oknum: bapak, anak, dan Roh Kudus. Yang tiga oknum itu bersatu, satu jadi tiga, tiga jadi satu. ya bingung, mereka, tapi intinya itulah keyakinan mereka yang diambil dari kitab mereka. Nah, tentu keyakinan ini adalah keyakinan yang salah, sebab di dalam Al-Quran disebutkan eh, apa namanya orang yang mengatakan demikian itu disebut orang kafir dan nabi termasuk nabi Isa itu tidak mungkin dan tidak akan mengajak kepada kekufuran kemusyrikan atau kepada eh, penyembahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala ya Nah ini jelas ini termasuk perkara-perkara besar Al-Masailu Kubro di sana e, ada perubahan pada kitab suci mereka. Saya ingin e, tunjukkan lebih jelas ya, tentang ini. E, ini sekedar contoh saja, tidak ya, banyak. Saya e, ini sekedar contoh saja. Siapakah anak Daud yang kedua, misalnya dalam satu pasal, satu surat di Hebron lahirnya bagi Daud anak yang kedua ialah Kilab. Dalam yang lain Daniel inilah anak Daud anak yang kedua ialah Daniel. Dalam satu surat disebutkan anaknya Kilab, satu surat yang lain disebut anaknya Daniel. Tidak mungkin semuanya benar, ya berapa anak-anak Daud dari Gundik di Yerusalem inilah anak-anak yang bagi dia lahir di Yerusalem Semua: Sabab, Nathan, Salomo, Zibhar, Elisua, Elfet, Noga, Nefet, Yafia, Elisama, Eliada, Elifelet ada banyak ini. ada 13 sementara dalam tawarih disebutkan ada 11 Ilah nama-nama nama anak-anak -nama, nama yang bagi dia lahir di Yerusalem Semuanya ada 11 Berarti ada dua yang tidak ada Di kota mana Daud mengambil tembaga? Dalam satu ini di Samuel itu dikatakan di Betah dan Berotai. Dan dari Betah dan Berotai itu kota-kotanya ada desert. Raja mengangkut banyak tembaga. Sementara di Tawar disebutkan di Tibhat dan dari Kun. Dan dari Tibhat dan dari Kun itu kota-kota ada desert. Raja Daud mengangkat banyak tembaga. Berapa tentara berkuda tawanan Daud? Di dalam Samuel disebutkan 1700. Tapi dalam Tawar disebutkan 7000 orang. Selanjutnya Daud memukul kalah di desa dan seterusnya dia menawan daripadanya 1.700 orang pasukan berkuda tapi dalam yang lain disebutkan Daud merebut 1.000 kereta 7.000 orang pasukan berkuda dan 20.000 orang pasukan berjalan kaki ini contoh-contoh eh, ada contoh-contoh yang lain yang lebih parah misalnya menceritakan bahwa Lut itu menzin, dia dikasih eh, homer Ayah, anggur oleh anaknya Lalu kemudian dia mabuk Dalam keadaan mabuk itulah dia menzinai anaknya sendiri Hingga hamil Ini adalah satu sifat Yang tadi disebut tidak layak Untuk dilekatkan kepada Allah dan Para nabinya Baik kita sudah terdengar adhan Kita tutup dengan Da'al kafatul madris Subhanakallahumma hamdika syurla ila danta wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh my god.